Salam pendidikan Indonesia. Hey Sobat Fashion Studio, kali ini kita akan mengadu kecepatan modeling dan texturing kursi antara Google SketchUp dengan Blender versi 2.79. Manakah yang paling cepat? Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa hasil adu kecepatan ini berdasarkan kemampuan saya. Bisa saja kalian mengadu dengan teknik berbeda sehingga hasilnya malah sebaliknya. Nah, kita mulai mengadu yang pertama, modeling kursi sederhana. Nah, kemudian kita adu dengan teknik texturing kursi sederhana tanpa UV mapping. Nah, itu tadi hasil dari modeling dan texturing kursi sederhana antara SketchUp dan Blender. Berikan kesimpulan di komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.